Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rental PS 5M. Kali ini saya akan unboxing apa? Review ya. Nah, ini Liquid Levisa Juice rasa Tropica Pineapple ya. Nah, kalau di sini tuh ada gambar esnya ya. Es sama nanas. Tapi coba kita rasakan apa yang ada pada liquid ini. Langsung saja kita mencoba ini ya, kita tes dulu. Aja. Nah, ini pakai 40 ya. Nah, itu udah kelihatan. Nah, ini 40 watt ya. Pakai Volta. Mode-nya ya. Ush, lumayan. Untuk rasanya itu manis ya, manis, rasa nanas kayak dicampur es jadi dingin ya, rasa nanas tapi dingin. Oke, jadi rasa dari liquid ini seperti itu, rasa nanas tapi dingin. Untuk PGVG-nya saya cek dulu. Untuk PGVG dari liquid ini 50-50 ya. Nik 3, saya pakai Nik 3. Rasanya lumayan mantep. Ya. Untuk rasa dari Tropical Pineapple ini rasanya dingin, rasa nanas ya, kerasa sekali, rasanya manis juga. Untuk Nik 3 nya memang liquid ini tergolong soft ya, jadi nggak terlalu ngaruh di tenggorokan. Kalau saya ini malah biasa aja lah, nggak ada garukan-garukan yang lumayan. Coba lagi ya. Kalau rasa menurut saya enak. Asapnya juga tebel. Ini saya pakai kalian 0,4 40 watt juga ya. Nah, ini saya akan coba pakai
RPA dari drag Fopo ya. Seperti ini. Ini sudah saya masukin liquidnya ya. Nah ini ya, sudah ada liquidnya. Saya akan coba di tank drag ya, tank Fopo. Rasanya bagaimana? Ini saya pakai coil 0,36 30 watt pakai tank drag ya. Kalau pakai tank ini ya RTA ya, rasanya menurut saya sama, cuman dinginnya agak berkurang ya, mungkin karena settingannya mungkin ya. Ini pakai coilnya coil RPA. Pakai coil RPA 0,36 ya, 30 watt. Rasanya lumayan enak. Kalau settingan segini ini otomatis ya 30 langsung terbaca 30 watt. Asapnya lumayan tebel. Dinginnya juga sudah cukup lah, menurut saya segini enak juga lah. Pas ya. Mesti ini kalau liquid ini kalau untuk bot sama mod itu rasanya enak, hampir sama antara RTA sama RDA ya. Ya, jadi ini saya coilnya seperti ini. Pakai coil ini ya. Nah, pakai coil RPA itu rasanya lebih nendang. Kalau ini pakai RPA punya drag Fopo. Mungkin itu aja reviewnya ya.